Teringat pertama kali kencan, alunan dangdut lepas di ujung mulut. Sengaja aku tak buka tirai, berharap ada sebuah kejutan indah. 3, 7, 8 aku tertipu, jaga berlaku. 3, 7, 8 janji-janjimu menjaraku. Pertunjukan pun sudah usai, ternyata tontonan dan sinopsis tidak sesuai. Ingin ku kembalikan karcis, mengenalmu adalah kesalahan yang tragis. 3, 7, 8 aku tertipu, cakap berlaku. 3, 7, 8 janji-janjimu memenjaraku. Ku tertipu oleh janji-janjimu. 3, 7, 8 tertipu, tangkap pelaku. Kita ajak ngobrol dulu mungkin ya. Hir, lu pernah gak ketipu cinta? Pernah bang. Ah, kenapa tuh kalau bisa tahu? Intinya sih panjang, tapi ujung-ujungnya gue pokoknya bete banget. Bete, abis lu bete? Gue maafin sih. Abis lu maafin? Gue tipu balik. Allahu Akbar. 3, 7, 8 aku tertipu, jaga berlaku. 3, 7, 8 janji-janjimu memenjaraku. Oke. Perkenalkan, nama gue Upangat dan ini adalah live showcase dari album Pentalog Ingatan. Kita akan membawakan 3 lagu. Tapi pertama-tama gue kenalin dulu kali ya band Saik gue yang hari ini bersedia untuk ngiringin. Namanya The Partners, kita mulai dari ujung sana. Mr. Kevin Hans Silitonga on the saxophone. Give it up for Mr. Keha. On the organs, orang keren banget, orang saik banget. Mr. Michael Arthur, panggilannya Mekeng, on the organs. Give it up for Michael Arthur. On the first guitar, we have Mr. Leonard Ezra. Woo! On the drums. Muridnya dulu siapa? Hir, muridnya siapa? Sebut gak? Orang mantep banget ya pokoknya. Mr. Mahir Karim, on the drums. Kalau ini abang-abangan Euk, abang-abangan pemain bass dari FAUI juga punya band bernama The Boris Suit. Boris Suit, aduh mohon maaf bah, mohon maaf, siap salah juga juniornya. Mr. Haris Joshua Teru Yosi Pace. On the bass everybody. Selanjutnya we have on the main keys, also the music director of this project, Mbak Marlin Agustin. Terima kasih banyak Mbak Marlin sudah mau meng-arrange dan membimbing kami semua di sini.
on the guitar yang kedua. Asik, ganteng banget, Cak. Ganteng banget, Cak. Ganteng, Pol. We have Mr. Raffi Al-Farabi on the second guitar. Mbak Marlin juga baru ngerilis kemarin singlenya namanya Thrive. Check it out on Spotify. Ini we have our very well esteemed backing vocals. We have Mr. Michael Christopher and we have Anastasia Ria yang juga baru keluarin single. Check it out on Spotify. Give it up for the backing vocals. Lagu selanjutnya ini agak berat untuk dinyanyikan. Berat kenapa bang? Karena lagu ini berjudul Terima Kasih Mantan. Tapi ya kita agak santai-santai kan di sini. Kita ajak ngobrol dulu kali ya Ben. Mekeng, menurut lu mantan kita harus kita terima kasih ini? Menurut gua kita bukan bilang terima kasih sih harusnya. Gimana tuh harusnya? Kan mantan masa lalu, jadi tuh biarin aja jadi masalah lu. Boleh. Kita nanya satu lagi mungkin ya yang otaknya agak lebih. Kita nanya Mr. Kevin Hansili dong, keha. Menurut lu mantan tuh kita terima kasihin gak? Terima kasihin dong. Kenapa kita terima kasihin? Karena dulu pernah ada kenangan yang indah dulu. Tapi lu gak indah sama sekali ya? Enggak, lagu, album ini kan pentalogi imkatan kan gimmick. Enggak, bercanda. Oke, lagu selanjutnya kita mulai. Ini adalah Terima Kasih Mantan. Yang tersisa hanya kenangan, warna yang mulai kabur di bayangan. Aku pergi seperti yang kau minta menyepi. Ikhlas bukan untuk hati yang ringkih, dan aku dipaksa rela. Sampai kau sadar ku berkata. Ini berat sih nih untuk ngomong ini. Cuman ya udahlah, ya gak sih? Terima kasih mantan atas semua pelajaran. Terima kasih mantan pernah jadi kebahagiaan. Sekarang sudah sendiri, tetap tegap berdiri. Ku hanya bisa berkata terima kasih. Sosok dia yang jadi penggantimu takkan mungkin menjadi
jadi penggantiku. Kita ulang sekali lagi buat mantan-mantan kita ya. Sosok dia yang jadi penggantimu, takkan mungkin menjadi penggantiku. Percayalah kau tahu, menolak tegas sadarmu, menunggu adanya hikmah waktu. Dan aku dipaksa rela, oh, sampai kau sadar ku berkata terima kasih mantan atas semua pelajaran. Terima kasih mantan pernah jadi kebahagiaan. Sekarang sudah tetap tegak berdiri, ku hanya bisa berkata terima kasih. Terima kasih, oh mantan. Terima kasih, ku adalah lagu Terima Kasih Mantan. Selanjutnya, lagu terakhir untuk showcase sore ini adalah lagu yang berjudul Barisan Patah Hati. Jadi Barisan Patah Hati ini melambangkan fase ketiga di mana lu berduka terus lu mikir nih, lu tawar-menawar, balikan gak ya? Gua balikan gak ya sama nih cewek? Masih bisa gak ya? Masih ada chance gak ya? Tapi gue sebelum kita mulai, gue pengen nanya dulu nih sama ada seseorang. Menurut lo kalau mengenai balikan gimana Bang Paci? Enggak lah, gak bisa lah itu. Gak bisa, kenapa gak bisa? Kan udah selesai. Tapi kalau doinya ngejar lagi? Tipu aja. Aduh, emang bener-bener nih orang-orang ini. Buat, aduh, gak sebut deh. Cuman ya, kadang-kadang kita emang harus hidup dengan kepahitan itu. Dan ya sebagai orang yang emang lebih mature, ya kita legowo lah. Dan kita mendoakan, dan can I get an amen, kita mendoakan mantan-mantan kita itu happy tapi tidak lebih happy daripada kita. Amin. Amin ya, sekali lagi ya. Kita mendoakan mantan-mantan kita happy tapi tidak lebih happy daripada kita. Bagus, lanjut. Inilah lagunya Barisan Patah Hati. Perang sudah selesai, pertarungan
telah usai. Kamu tegar perjuangkan dia. Mundur teratur, wahai prajurit gugur. Bendera putih, percayalah, hanya sesaat. Barisan patah hati, mana suaranya? Oh kok sunyi, seperti malam tak mati, seperti pagi tak terbit. Barisan patah hati, mana suaranya? Oh kok sepi, seperti malam tak mati, seperti pagi tak terbit. Kau kira musuh menanti, hatimu yang bohongi. Rapatkan formasi, rapatkan sisa hati. Semesta tidak lupa, sejarah akan cerita. Mundurmu percayalah, kemenangan. Barisan patah hati, mana suaranya? Oh kok sunyi, seperti malam tak mati, seperti pagi tak terbit. Seperti pagi tak terbit. Oh.
datang.